إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون Amma ba'd. Ba Ayuhannas, ittaqullaha mastafaqtum wasma'u wa la'annakum turhamun. Segenap muslimin, sidang Jumat ah yang berbahagia, marilah kita semuanya khatib yang berbicara di sini maupun antum semuanya yang mendengarkan seruan ini. Marilah kita semuanya tetap berusaha untuk Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita masing-masing, pelan-pelan tapi pasti. Marilah kita semuanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua tetap berada di golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Apalagi kita sekarang semuanya sedang menjalankan puasa Ramadan yang tujuan dari puasa Ramadan ini tiada lain adalah membentuk kita semuanya orang-orang yang mengaku beriman ini agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ingat saudara sekalian sidang Jum'ah yang berbahagia, kita hidup di dunia ini hanya diperintahkan oleh Allah untuk menjaga diri kita masing-masing dan keluarga kita masing-masing agar semuanya Baik diri kita maupun keluarga kita selamat dari neraka dan bisa masuk surga, sedangkan kegiatan kita sehari-hari mencari nafkah, mencari rezeki, bekerja, menjaga, dan memelihara keluarga kita, mengurusi keluarga kita, itu adalah bagian dari kegiatan ibadah kita kepada Allah. Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah kepada Allah, dan dengan beribadah kepada Allah itulah, nanti kita akan diberi oleh Allah hadiah yang namanya surga. Ingat, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri-diri kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian, naro dari neraka. Kita tidak disuruh untuk berebut kekuasaan, tidak disuruh ber, berlomba-lomba menjadi orang kaya, tidak disuruh berlomba-lomba menjadi orang pintar, tetapi kita disuruh berlomba-lomba menuju kepada ampunan Allah dan menuju ke surganya Allah. Washairu mir rabbikum wajan natin arduhas sama wal aur muttaqin dan bersegeralah kalian semua berlomba-lombalah kalian semua menuju kepada ampunan dari Allah dan menuju kepada surga yang luasnya surga seluas langit dan bumi yang surga itu disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah saudara sekalian di dalam ayat yang dibaca di permulaan khutbah tadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa dan demikian wah dan demikianlah wahai Rasulullah Sebagaimana kami telah menjadikan Orang-orang musyrik Mekah Penduduk Mekah yang kaya raya Yang menjadi tokoh-tokohnya Yang memba menjadi pembesar-pembesar kota Mekah Adalah mujrimiha Dari kalangan orang-orang yang berdosanya Wa ja'alna dan demikianlah wahai Muhammad kami telah menjadikan fi kulli pada setiap negeri pada setiap daerah pada setiap kota pada setiap kampung kami jadikan akabiro pembesar-pembesar di kampung itu pembesar-pembesar di negeri itu tokoh-tokoh yang ada di negeri itu Muhammad sebagai mujrimiha orang-orang yang berdosa Maksud ayat ini saudara, Allah menjadikan di setiap waktu, di setiap masa, selalu ada pembesar-pembesarnya, selalu ada tokoh-tokohnya. Tetapi kebanyakan dari tokoh-tokoh, pembesar-pembesar yang ada di setiap negeri, yang ada di setiap, di setiap zaman, adalah dari kalangan orang-orang yang suka melakukan perbuatan dosa. Apakah dosa tadi berupa menipu, membohongi, berbuat kecurangan atau berbuat dosa yang lainnya. Itulah yang biasa dilakukan oleh segala manusia yang ada setiap zaman di setiap negeri. Kami jadikan di setiap negeri itu pembesar-pembesar dari negeri itu sebagai orang-orang yang berdosa. Mengap apa yang mereka lakukan di dalam negeri itu? Liam kuru fiha untuk berbuat makar di negeri mereka. Kalau Allah menyatakan wa mayam kuruna padahal tidak tidaklah mereka berbuat makar itu tadi illa kecuali li angfusihim bi angfusihim dengan sebab diri diri mereka sendiri wama yasurun dan mereka tidak menyadari saudara banyak manusia melakukan perbuatan makar di terhadap Allah berbuat makar berbuat tipu daya terhadap Allah mereka tidak sungkan-sungkan, tidak malu-malu melakukan perbuatan tipu daya, padahal tipu daya yang mereka lakukan tadi, walaupun kelihatannya menghasilkan sesuatu yang menyenangkan, tapi Allah bilang tipu daya itu akan kembali kepada diri mereka. Kalau mereka melakukan tipu daya yang jahat, maka kejahatan yang mereka lakukan nanti akan mereka peroleh akibatnya, di hadapan Allah. Oleh karena itu, saudara, marilah kita jangan ikut-ikutan orang di luar sana yang sibuk bergembira bagi mereka yang bergembira, atau bersedih bagi mereka yang bersedih. Cukuplah kita hadapi dunia ini dengan menjadi orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Kita laksanakan ibadah sholat kita dengan sebaik-baiknya. Kita laksanakan puasa Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Ikhlas karena Allah dan biarkanlah orang yang sibuk dengan dunia ini. Mereka sibuk dengan dunia. Toh nanti mereka akan mati dan mereka tinggalkan semua yang mereka dapatkan di dunia ini kecuali amal soleh yang dilakukan karena iman, yang dilakukan karena ikhlas. Dan keikhlasan itu tidak akan diperoleh oleh semua orang. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memperoleh keikhlasan. Semoga kita semuanya ayuhan nas, walaupun kita semua ini bukan siapa-siapa. Siapapun yang akan menjadi presiden dari negara kesatuan Republik Indonesia ini, kita tetap orang biasa kita tetap mencari makan sendiri. Mereka tidak pernah mengurusi kita. Yang mengurusi kita sesungguhnya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya karena kebelas kasihnya kita bisa dapat rezeki. Oleh karena itu marilah kita mendekat kepada Allah. Kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Didiklah anak-anak kita dengan Al-Quran. Suruh mereka pegang teguh Al-Quran ini dalam kehidupan mereka. Maka nanti Allah yang akan mengatur segalanya. Allah yang akan mengatur rezeki anak-anak kita. Ingat Allah menyatakan, "Nahnu narzukukum wa iyahum." Kami yang memberi rezeki rezeki kepada kalian wahai para orang tua wa iyahum dan kepada mereka anak-anakmu. Dan dalam ayat yang lain Allah menyatakan, nahnu nar walataktulu min imlak dan janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin nahnu nunar zukum karena kami yang memberi rezeki kepada mereka anak-anak kalian wa iyyakum dan juga kepada kalian semua para orang tua. Jadi cukuplah kita bersandar kepada Allah maka segalanya akan kita hadapi dengan enak, tentram, aman, damai sampai kita bertemu dengan Allah dalam keadaan diridoi oleh Allah dan kita pun ridho kepadanya. Aku lukau lihada astaghfirullahalai Bismillah, والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده بعد، أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز فقد فاز المتقون فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وارحمنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات Al-Ahya'i minhum wal-amwat Inna kasami ungkari bu um Mujibu d-da'wat Waya qadiyal hajat Rabbana ghafir lana Wali walidina Walil mu'minina Yawma hisab Rabbil hamhuma Kama rabbawna sigara Rabbana Zalamna anfusana Wa illam taghfir lana Wa tarhamna Lana Minal khasirin Rabbana La tuzigh Kulubana Ba'da ilhadaitana Wahab lana min milladung rahmah inna ka antal wahab robbana hablana min azwajina wa zuriyatina kurrota ayun wajalna lil imama robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala ali sayidina muhammad walhamdulillahirabbil alamin